Swadika, hari ini saya buat cucuk Jawa pula ya. Dulu saya pernah buat juga. Tapi dulu saya pakai gula pasir sahaja. Dan saya bubuh warna, warna kuning dan hijau. Warna Kedah. Tapi kali ini tak. Kali ini saya buat macam biasa. Kali ini kita bubuh gula merah pula ya. Nah, tu cantik kan? Tu berserat, sedap. Resepi dia lebih kurang sama macam yang dulu juga, tapi yang ni saya bubuh gula merah. Campur dalam gula putih tu, satu cawan tu saya bubuh sedikit gula merah. Kita buat yang perap dengan yang tak perap. Mari kita tengok cara dia. Resepi ni kita guna tepung gandum cap sawo, tepung beras cap gajah satu ya. Bahan lain gula, gula merah, air dan garam. Okey, kita mula masukkan 2 cawan tepung gandum. Tepung gandum cap sawo ya, saya ulang. 1 cawan tepung beras cap gajah 1. Gajah 1 sahaja. Masukkan 3/4 cawan gula pasir. 1/4 cawan gula merah. Jadikan 1 cawan gula ya, 2 bahan tu. Kalau tak nak gula merah, gula pasir sahaja 1 cawan. Masukkan 1 camca teh, garam, kacau. Lepas tu masukkan 1 cawan air. Gunakan cawan yang sama ya. Cawan yang sama untuk sukat semua bahan. Kacau sikit. Kemudian tambahkan lagi 3/4 cawan air. Kemudian kacau. Sebelum kita mixer, kita kacau dengan spatula dulu ya, bagi dia bercampur dulu. Okey. Selepas tu kita mixer. Kita mixer ke lajuan sederhana nombor 3 ya, speed nombor 3 selama 5 minit. Kena ikut cara ni betul-betul ya, speed nombor 3 selama 5 minit. Kalau guna gula pasir, saya selalu mixer selama 5 minit. Tapi kali ini saya guna gula merah juga, jadi agak berbeza sikitlah dari dulu. Okey, nanti kita mixer tengok dulu macam mana selama 5 minit dulu. Kelajuan nombor 3 ya. Kalau tak ada mixer boleh guna blender, tapi saya tak tahu pula lah lama mana kita kena blender dia. Okey, dah cukup 5 minit. Dah cukup 5 minit tapi gula merah tu dia tak berapa nak larut lagi. Jadi saya mixer lagi selama 2 minit. Keseluruhan 7 minit. Okey, dah okey 7 minit. Dah elok tu. Yang ni saya tak perap ya. Yang ni saya terus goreng. Cuma saya pergi cuci apa mixer dengan kemas bahan-bahan tu. Lepas tu saya terus sediakan kuali. Kuali kena melengkung macam ni ya. Masukkan minyak dalam kuali. Tunggu minyak panas. Kena tunggu minyak panas dahulu ya. Sementara tu kita kacau sikit dulu. Api kena sekata ya. Tu pun penting juga. Lepas tu cedok 1 sendok. Masukkan ke dalam kuali. Tengok cara saya buat nah. Okey, kena macam tu ya. Api kena perlahan ya. Api kena perlahan tapi minyak kena panas. Minyak tu kita kena bagi dia perlahan-lahan panas ya. Bukan kata buka api kuat lepas tu kita slow tak. Kena api dia dari asal tu, dari mula tu kena perlahan. Sampailah dia panas, kita baru masukkan adunan. Okey, siram-siram sikit. Bagi dia masak elok, nanti kita senang nak terbalikkan. Yang masih cair di atas tu kita siram dulu bagi dia masak. Sebenarnya ni pertama kali juga saya buat yang bubuh gula merah. Okey, bila dah masak sebelah tu kita terbalikkan. Kita masak lagi seketika. Yang ni tak perap ya.
Tak berat pun tengoklah dah jadi. Tapi itulah kena ikut betul-betul lah. Api kena perlahan, minyak kena panas. Yang tu kena jaga. Api kena perlahan dan sekata ya. Kalau api sebelah kebesar, sebelah kecil pun tak jadi juga. Okey, dah masak. Angkat. Kita tengok. Yang ni saya tak perap ya. Kita tengok tu berserat. Walaupun kita tak perap pun. Yang selebihnya tu saya simpan, saya perap semalaman. Kita main goreng yang semalaman pula. Okey, panaskan minyak. Api perlahan. Macam biasa, api kena perlahan. Perap tak perap pun. Masukkan adunan. Cara masukkan dia macam ni ya. Nanti buat tak jadi pula. Yang ni yang kita perap. Api kena perlahan dari awal ya. Bukan kata mula-mula bagi minyak panas tu, buka api kuat, lepas tu baru nak perlahan. Tak boleh, kena perlahankan dari mula lagi. Api tu sampai minyak panas, baru kita masukkan adunan. Kuali pun penting ya. Kuali kena melengkung. Kuali lepek tak boleh. Non-stick apa tu tak boleh lah. Kena cari kuali yang melengkung macam ni. Belilah sebiji, simpan untuk buat cok jawa. Okey, siram-siram sikit bagi masak bahagian yang cair tu. Sebenarnya cok jawa ni bahan dia mudah. Kita beli kedai runcit pun ada, bahan dia tepung dengan gula aja kan. Okey, dah masak, balikkan. Goreng lagi sehingga masak sebelah ni pula. Cok jawa ni kalau dia jadi, buat sekilo pun boleh goreng habis ni. Seronok. Tapi kalau tak jadi, goreng 4-5 biji pun malas dah. Lepas ni yang dah tengok video ni kan, atau video saya sebelum ni, saya harap buat jadilah cucuk jawa ni kan. Kalau nak tengok yang resepi cucuk jawa dua warna kan, cucuk Kedah saya panggil, nanti saya letakkan link dekat description ya. Tengok tu. Berserat cantik. Sedap ni kalau dia berserat macam ni. Cucuk jawa dia kena berserat macam ni lah. Okey, dah masak. Angkat. Siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe ya. Jumpa lagi. Terima kasih.